Dalam rangka memperingati Milangkala ke-121, pemerintahan Desa Karedo, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menggelar kegiatan Ngarot Desa yang digelar selama 3 hari. Sebagai acara pembuka, digelar tablik akbar yang diikuti masyarakat setempat dengan mendatangkan mubalik kondang asal Sumedang. Grup Kosida Al-Hidayah Desa Karedo, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Senin malam 24 Oktober menjadi pembuka acara tablik akbar yang digelar di halaman kantor desa. Tablik akbar ini merupakan acara pertama pelaksanaan Ngarot Desa Karedo yang digelar selama 3 hari untuk memeriahkan Milangkala Desa Karedo yang ke-121 tahun. Kegiatan yang digelar pemerintah Desa Karedo bersama lembaga adat desa disambut antusias masyarakat dengan mendatangkan mubalik kondang yakni Ustadz Fuad Ginan Burhanuddin. Menurut Kepala Desa Karedok, kegiatan Ngarot sudah menjadi agenda rutin yang digelar pemerintah desa dalam setiap tahunnya. Namun sejak tahun 2007, rangkaian acara Ngarot Desa Karedok mulai diawali dengan tablik akbar ataupun pengajian, yang kemudian dilanjutkan kegiatan khusus seperti ngagogo, pameran hasil bumi, hajat uar, dan yang lainnya. Diharapkan Ngarot Desa yang diartikan sebagai tolak bala, dapat menjauhkan Desa Karedok yang terletak di pinggir Sungai Cimanuk dari hal yang tidak diinginkan. Termasuk dalam menciptakan rasa syukur masyarakat Desa Karedok yang mayoritasnya merupakan petani karena kesuburan tanahnya. Kegiatan hari pertama diawali setiap tahun, tetap dari pelaksanaan pengawasan itu rutin diawali dengan siraman rohani. Hari selanjutnya mungkin ada yang kebiasaan dari sejak dulu adalah marak, ya, yang marak itu nangkap ikan di Kali Cimanuk. Hari yang berikutnya itu hari pelaksanaan hari ritualnya itu. Pak, harapannya di usia ke-121 ini, Pak, seperti apa sih Karedok? Harapan saya untuk bisa Karedok, masyarakatnya dengan pelaksanaan Ngarot ini tetap diberi kesehatan, terus rezekinya ditambah. Dan rasa syukur ini membuat masyarakat Karedok itu yang hampir keseluruhan masyarakat Karedok adalah bertani, dan hasil pertaniannya itu tetap berhasil dan subur daerah Karedoknya sendiri. Sementara dalam ceramahnya, Ustadz Fuad Gian Burhanuddin membahas awal mula dimulainya kehidupan serta kaitan Desa Karedok dengan Kerajaan Sumedang Larang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan.